Boleh kau ada hurah sedikit mengenai Illuminati. Oh, ambo tak tahu lah mana. Takut ambo hurah salah lah. Illuminati ni gapo dia. Neh. Oh. Ada orang tanya babak yang sepanjang mengenai ini. Konspirasi. Neh. Lah ni bahagia COVID lah. Ni konspirasi orang Yahudi macam-macam gini, gini, gini. Orang tanya babak. Babak tak ada masa nak tengok benda-benda lagu ni. Gapo dia konspirasi ke gapo. Babak yang sepanjang kata ikutlah. Orang kata gapo dia benda ni konspirasi. Yang penting dia ni bawah takdir Tuhan dulu. Yang berlaku, yang tak berlaku ni takdir Tuhan. Yang penting kita dengan Tuhan lagu mana. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Yang ni Illuminati, Illuminati berdoa yang tak mengaji. Benar kok Yahudi juga. Nah, dok kecek ke teori konspirasi, konspirasi. Boikot kau ni, boikot kau ni berdoa yang tak mengaji. Tauhid tak ngaji, maya Jum'ah tak pergi. Benar juga Yahudi. Katanya. Baik kita tak sedap cara lah. Benda yang berlaku, kerja orang jahat, dia akan duk fikir siap malas, siap siap. Kita orang bukan jahat ni, fikir kerja kita. Lah ni duduk fikir kerja orang, tinggal kerja kita. Kalau kita buat kerja kita, di samping kita nak dedah ke orang ni, boleh kira. Ni nampak duduk kecil Illuminati, Illuminati. Padu air pun tak ngaji. Akidah Wahabi. Pedoh apa? Sopo Illuminati doh. Demo salah satu daripada behel. Dia panggil apa dah? Projek gagal bagi popok dia. Oh, Wahabi. Nah. Kecil Illuminati, napok-napok nak suruh masyarakat sedar, tak sedar. Dia sendiri jadi Wahabi doh. Tak ada apalah. Nah. Jadi kita napok lagu tu. Cara paling molek sekali nak pehel Illuminati ni ngaji fardu ain. Tak payah pehel. Tak wajib kita tak kenal Illuminati ni. Nah, yang penting fardu ain kita lepas dengan Tuhan. Tapi kalau kita cekak bab Illuminati, fardu ain tak lepas, ah tengoklah kita. Duduk dengan sekali popok tu. Tentu dah. Nah, lagu tu. Jadi tindakan orang-orang pondok paling tepat sekali. Iaitu lepas ke fardu ain masyarakat, betul ke akidah masyarakat di zaman fitnah, di zaman orang kafir buat macam-macam konspirasi. Nah, rencana-rencana nak membunuh ke Islam. Freemason lah, Illuminati. Kita sudah cari, kita cari hak kita ni. Kemah hak kita dulu. Hak kita ni rosak banyak benar. Nah. Beki hak tu dulu.